Untuk mengawasi sekaligus mengukur capaian dan kinerja aparatur sipil negara di lingkungan Kementerian Sosial, Menteri Sosial Tri Risma hari ini meluncurkan program aplikasi e-performance. Mensos berharap dengan adanya aplikasi ini, capaian dan kinerja para ASN dapat dipertanggungjawabkan kepada masyarakat. Menteri Sosial Tri Risma hari ini melakukan terobosan baru di lingkungan Kementerian Sosial yang memiliki peran krusial dalam melakukan perlindungan sosial bagi masyarakat, terutama di tengah upaya pemulihan ekonomi dari dampak pandemi. Untuk membuat kinerja para aparatur sipil negara di lingkungan kementerian lebih maksimal, Mensos meluncurkan aplikasi e-performance. Menurut Risma, aplikasi yang telah diterapkannya sejak menjabat sebagai wali kota Surabaya tersebut sangat bermanfaat untuk menilai capaian optimal hasil kerja yang telah dilakukan oleh para pegawai, sehingga hasilnya dapat dipertanggungjawabkan kepada masyarakat. Melalui aplikasi ini, para pegawai dapat melakukan absensi, melaporkan aktivitas kerja dan hasilnya, di mana pegawai yang berprestasi akan bisa mendapatkan kenaikan pangkat secara digital. Kita nggak tahu kan sebetulnya yang dikerjakan, kemudian gaji hasilnya, tapi kemudian terima gaji utuh gitu kan, nggak bisa. Jadi karena itu, ini akan sangat membantu untuk mengukur capaian atau kinerja yang sudah kita lakukan. Pembuatan aplikasi e-performance dilakukan oleh Kementerian Sosial dengan dukungan dari Kementerian Komunikasi dan Informatika, serta Kementerian Pan-RB dan Universitas Airlangga. Robi Kurniawan, Kontributor Berita 1, Jakarta.